Ya, konslet. Selamat datang kembali Sobat Denik. Untuk video saat ini saya akan membahas bagaimana cara mengetahui titik konslet yang lokasi persisnya kita tidak tahu. Untuk contoh yang saya pakai saat ini, saya memakai contoh panel kecil. Ada beberapa pembagian MCB ini saya anggap sebagai KWH meter. Nah, cara mencari konslet yang kita tidak ketahui lokasinya itu, caranya adalah kita matikan dulu MCB pembagi semua. Setelah itu MCB KWH meter juga kita matikan dan nyalakan kembali. Selanjutnya MCB pembagi kita naikkan MCB-nya satu per satu. Jadi setelah salah satu MCB kita naikkan dan ternyata MCB di KWH meter ngetrip, maka MCB yang turun tadi kita kasih tanda dulu. Kemudian selanjutnya MCB yang lain kita nyalakan lagi. Nah, setelah kita tahu MCB yang ngetrip tadi, selanjutnya langkah yang paling cepat dan tepat adalah kita lakukan meger untuk mengetahui apakah ada tegangan tembus atau tidak. Jika kita mencari konslet dengan sistem meraba, maka akan sangat lama dan hasilnya pun persentasenya sangat kecil karena kita tidak bisa mengetahui apakah ada kabel yang tembus atau tidak. Selanjutnya MCB yang kita tandai tadi kita buka dulu outnya. Dan jangan lupa buka juga kabel netral untuk memudahkan kita melakukan meger. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa menekan tombol subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Dan saya harapkan video-video yang saya upload berguna untuk Sobat Teknik semua. Selanjutnya kita akan meger kabel ini. Untuk perangkat yang saya pakai saat ini, saya memakai Kyuritsu itu untuk meger. Kayaknya saya kebalik nih masang soketnya. Nah, ini yang benar kalau untuk masang soketnya. Setelah itu kabel merah kita pasang di kabel plus dan kabel hitam di kabel netral. Saya pikir untuk teman-teman yang udah senior udah di luar kepala nih ya. Kemudian selanjutnya untuk tegangan uji kita akan lakukan di posisi 500 volt. Seperti ini caranya Sobat Teknik. Untuk pemula ini sangat penting karena kalau kita ada panggilan untuk menangani konslet, kita harus mengetahui cara yang tepat. Sudah kita lakukan di 500 volt dan kita lihat dan ternyata hasilnya adalah 0,3 megaohm. Artinya kabel yang lin tersebut atau jalur tersebut mengalami permasalahan tegangan tembus yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya kita tracking kabel tersebut. Apabila kita menemukan tedus atau sambungan berapapun jumlahnya, itu tedus itu kita buka dulu. Di sana pasti ada banyak sambungan. Nah, setiap sambungan itu kita potong aja, enggak masalah itu. Jadi satu per satu kabel yang ada di sambungan tersebut kita meger. Maka secara otomatis permasalahan atau lokasi konsletnya akan ketahuan. Nah, seperti ini 0L itu artinya serolosis.
Jadi kabel tersebut aman dia. Kabel yang satunya juga serolosis. Kita coba kabel yang lagi satu. Serolosis. Kemudian kita coba yang lagi satu. Nah, juga serolosis. Itu yang kita meger tadi adalah antar fasa. Kemudian selanjutnya kabel yang jalurnya lain. Nah, inilah penyebabnya konslet yang 2 jam baru MCB kita ngetrip atau 3 jam baru ngetrip. Jadi salah satu kabel ini yang menyebabkan konslet secara tidak langsung. Demikian sobat teknik, cara mencari titik konslet ini mudah-mudahan berguna. Dan jangan lupa dukungannya sobat teknik ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.